Karang Taruna Kota Sukabumi ngalakonan kegiatan sosial ke warga anu ngalalar di jalan, padagang pasar, baramaen sarta ojek anu masih ngalakonan kegiatan di saluaren imah nyedek kana waktuna buka puasa. Eta kegiatan sosial babagi sangu bungkus anu dingaranan gerakan 1000 nasi bungkus atau gasi buteh mangrupa tarekah kenulungan warga nalika pandemi COVID-19. Program Gasibu di Taratas ku Karang Taruna Kota Sukabumi anu ngaubkeun Karang Taruna ti saban kelurahan. Eta program anu rencangna bakal dikokolakeun tapi ka malam takbir teh anjokeun warga anu teu mampu sarta tunawisma. Pihak Karang Taruna ngabagikeun sangu bungkus lantaran dierong leuwih praktis turta efisien sangkan bisa langsung dikonsumsi. Karang Taruna saban poena ngabagikeun 200 sangu bungkus sarta 150 masker. Kabid Bencana Karang Taruna Kota Sukabumi Iqmal ngebrehkeun kegiatan gasibu dilakonan dumasar kana kahaat kasasama. Orang-orang yang memang membutuhkan seperti pembersihan, orang-orang yang membersihkan jalan-jalan, tugas pembersihan, supir angkot dan para pemulung. Respon mereka seperti apa ketika di mana? Alhamdulillah mereka merespon sangat baik, dan mereka juga berharap kegiatan ini tidak hanya hari ini bisa berkesinambungan tiap hari. Mudah-mudahan juga mereka berharap tidak hanya nasi bungkus ataupun ada kegiatan sosial yang lain. Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi Raden Kusumo Hutaripto ngeceskin, eta kegiatan gasibu teh dilakonan dumasar kana kasadar organisasi Karang Taruna kasasama. Karang Taruna Kota Sukabumi ge muka lolongkrang upama aya donatur anu boga karep mere sumbangan. Dirina miharep gasibu mampu ngurangan beban pamarentah lebah ngungkulan kemiskinan nalika pandemi COVID-19. Sampai dengan hari raya Idul Fitri. Jadi kegiatan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu karena Idul Fitri kan hari Minggu. Untuk per hari ini berapa bungkus nasi yang dibagikan? Rata-rata satu hari kita membagikan sekitar 200. Ya, target kita sampai Idul Fitri itu 1000 nasi bungkus yang mana kita sebar kepada warga miskin baru ataupun para tunawisma yang ada di jalan. Masih cek Raden Kusumo, rasa kahaat keur nulungan sasama kacida gede mangpaatna keur warga anu butuh utamana nalika pandemi virus corona kawas ayeuna. Budi Setiawan, Bandung TV.